Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa jawarihuka ghanamu wa antar ra'i wallahu wal malik. Tiga ini. Fa in ra'aitaha fi mar'a al khatib hatta ardaita al malik istaujabta ar ridha. Wa in ra'aitaha bil mar'al wakhim hatta a'jafa hatta a'jafa aksaruha summa ja'al zib fa akhadha ba'daha fa qad istawjabta al-uqubah minal mali. Jawarihuka, segala anggota jawarih kita, anggota luar tujuh hari itu, mata, mulut, telinga, kaki, tangan, perut, farat, tujuh anggota wajib kita jaga. Dia ibarat kambing ternak. Engkau pula adalah pengembala dan Allah SWT pula sebagai pemilik, dia panggil malik yang hakiki. Ya, maka jika engkau mengembala di padang ragut yang subur sehingga engkau dapat memuaskan hati pemiliknya, pasti engkau layak mendapat redanya. Ya, kita piara tuan kita punya kambing kan, terbawa pergi tempat padang rumput, oh yang hebat tunggulah subuh-subuh tanah tu, balik semua pun bulat-bulat kambing kenyang ya kan. Wah, tuan dia pun seronok tengok suku ini balik tengok tengkung macam tengkorak. Ayuh, ni kau ada kat mana kau bawa ni, kat tengah batu pun kau biar marah tuan dia tuan ni. Ha, tuan suku. Jadi pemilik malik tuan punya akan reda bila dia jaga dengan betul. Begitulah kita, tujuh ekor kambing dia ni. Tujuh ekor pemeliharaan, mata, telinga, mulut semua tu. Mulut tidak bercakap benda yang dilarang, mata tidak melihat benda yang diharamkan, telinga tidak mendengar benda yang ditegah, dan begitu yang lain. Kita jaga betul, Masya Allah, dia dapat reda Tuhan. Dan reda Tuhan ni lebih besar daripada segala-galanya. Ya, waridwanu minallahi akbar. Redha dari Tuhan itu paling besar. Sebab dapat redha, dapat segala-galanya. Man wajadallah wajadah kulla syaih, wa man faqadallah faqadah kulla syaih. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Siapa luput Allah Ta'ala, dia luput segala-galanya. Dapat apa? Redha itu. Dan redha itu diselitkan dalam mana? Dalam taat. Murka itu diselitkan dalam maksiat. Wilayah itu diselitkan dalam mana? Qalbil arif. Ya, itu. Dan jika engkau mengembala di padang ragut yang tidak subur, rumput kering banyak, sampai habis kambing tu makan plastik kan. Dia kambing bila makan plastik, dia akan mengikit kan. Ada seorang dia tengok kambing buah pergi makan, mengikit kambing pasal. Dia pun semelih, buka perut, rumput terbelit dalam plastik tadi. Plastik pelusung es krim ni makan. Ya, dia tengok lapar, nah, dia beduk plastik habis. Ha, jaga tu. Ya. Jadi kalau kambing tu maknanya apa? Kurunya mahal pula kan, buat operation. Wah, tak pernah tengok operasi kambing. Operasi kambing tentu ada plastik dalam pergi buang kan. Jadi maksud dia kena pelihara dengan cara yang betul supaya mendapat redha tuan. Kalau dia pergi padang yang tak subur, kambing makan pun tak sempurna, tak kenyang, sehingga banyak ternakan jadi kurus. Ya, anda tak boleh buat korma, boleh buat masak asam ni. Dia tinggal tulang gitu ni. Kemudian datang pula serigala pula membaham, dah ada kurus, makan pula 50 ekor, dah tinggal apa? Dah tinggal 3 ekor gitu. Maut-maut mengamuk tuan ni. Kemudian datang serigala membaham sebahagian, nasaya sungguhnya engkau layak mendapat hukuman daripada malik, ya, daripada tuan punya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota kita ni pesan. Batuan mursyid ada pesan tu. Ya, anggota tujuh kau tu jaga. Kau zikir takkan jalan kalau maksiat kau tak ada kontrol. Kau zikir-zikir macam tercabut tadi tasbih, mata kau tak ada, kau tak tengok benda maksiat kau pandang. Mulut kau bercakap benda yang mungkar, telinga pula suka dengar benda tak elok, maka tak ada makna engkau zikir tadi. Ya, seolah kau mencacatkan tiang di tengah laut. Tiang kita berapa kaki? 10 kaki. Cacat tenggelam, cacat tenggelam, tentulah tuan. Jadi maknanya dia kena jaga dua tu. Dan dalam jaga maksiat lebih besar daripada bina taat. Dua-dua wajib. Buat maksiat wajib tinggal, taat wajib buat. Mana besar? Meninggal maksiat lebih besar. Ya, tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat adalah kepala bagi ibadat.
Ya. Kalau orang kita kerat kepala, apa hukum dia? Apa hukum dia? Kena tanya dulu hukum apa. Kalau hukum adi, hukum adat, mati. Kalau hukum akli, harus hidup. Kita kerat kepala orang, pada akal harus orang nak hidup. Ya. Ada hantu panggil hantu penanggal. No, kepala tak ada. Badan tak ada kepala. Hidup atau nak hidup tak ada hal. Adalah pada hukum adat. Kadang-kadang kita silap. Putus kepala. Oh, putus kepala tak masuk akal boleh hidup. Salah. Itu bukan hukum akal. Hukum adi. Adat biasa kita kerat kepala, mati. Kerat lagi kali kedua, mati. Dua kali ulang, mati. Maka hukum kata kerat kepala, putus kepala, wajib mati. Wajib apa? Adi. Adatan pada adat. Ya. Jadi pada adatnya kalau tak ada kepala mah mati. Begitulah ibadat kita. Ya, maknanya kepala bagi ibadat ialah tarkul ma'asi. Kalau maksiat kita tak tinggal, jadi amalan tetap ya, dia biasa. Amalan tetap bukan terkena. Terkena lain mana? Dia kontrol-kontrol tapi terkena cepat taubat tu lain bab. Ya, itu dipanggil bab mahfuz. Sahabat semua taraf dia mahfuz. Dia terkena cepat taubat, terkena cepat taubat. Dia tak simpan buat perkasam tak ada. Satu sahabat kan dia terkena satu dosa, dia tunggu mengadu pada Rasulullah, binasalah kami, binasalah hamba. Rasulullah kata apa, kau buat dosa sekian-sekian. Kau dah semayang berjemaah, dah dosa kau dah dihapuskan Rasulullah SAW. Bermakna dosa kecil. Tapi sikap dia, ha, dia terkena situ cepat dia bertaubat atau kita nak. Jangan diperam dosa. Ya? Ha. Jadi meninggalkan masa, dua-dua wajib tu. Buat taat wajib, tinggal maksiat wah wajib. Maka kalau diberi pilih, kata Imam Ghazali, padahal dua-dua tu kena buat. Kalau beri pilih, utamakan meninggalkan maksiat. Ya, sebab maksiat ni benda yang merosakkan kalbi dan ya nuqtatun sauda. Satu maksiat pum bintik. Lagi banyak tebal akhirnya bocor tu. Dalam tu. Bocor tak bocor? Hah, last bocor apa? Murtad lah tuan-tuan. Tu bocor apa tu? Ya, mula-mula benci maksiat, ada berkawan, tak ada orang berani buat. Dan akhirnya sedap pula, habislah. Bila maksiat dia rasa sedap dalam kalbi dia, itu bala boleh besar. Dia boleh buat pum, boleh tanggal iman nanti. Alhamdulillah. Jadi kita memelihara tujuh anggota tadi. Ya? Nah, tu. Sebab efek dia bila kita buat maksiat, taat dia buat benda haram, benda wajib dia takkan dapat buat. Buat benda makruh, benda sunat dia takkan terhalang. Ya. Kalau boleh, ya, kata Imam Ghazali, maka dicabut halawah kemanisan tak ada. Buat kosong, tak ada rasa pun. Apa makna gula bila tak ada manis? Apa makna garam tak ada masin? Ambil buang tempat dan bagi ini. Tiap-tiap ibadat, dia ada rasa halawah kemanisan. Ya, jadi bila tak terasa, cek baliklah kenapa tak rasa manis. Sedangkan dia benda yang hebat, kutul arwah, makanan roh. Ha, dia ada penyakit. Bari demam rupanya. Orang lain makan masakan tu sampai jilat jari. Dia makan tak sampai setengah dah tolak. Apa tak sedap? Rupakan makan tak sedap, dia sakit. Ya, tuan kata iza lan taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbul qad qabbalatka hati'atu. Bila kau tak mampu nak bangun malam, siang pula nak puasa Senin Khamis tangguh-tangguh sampai masuk Ramadan balik. Puasa 6 tangguh-tangguh habis Syawal nanti hakal dengan nafsu. Bila tak mampu begitu, sedar fa'lam annaka maqbulun, kamu sedang ditambat. Qad qabbalatka khati'atu, yang menambat kamu apa? Khati'ah, dosa. Sebab tu bila kita rasa kita boleh test sendiri lah, kita buat ibadat ni ada mana tak? Kalau tak ada mana, semakna bahaya besar. Eh, dia mula dah kena virus dalam tu. Kalau terus jam tak dibuat, memang dah habis. Kena kerat balik cepat. Ya, yeah. Kena kerat balik dengan dengan pisau taubat dan istighfar. Sebab tu ulama kata kalau presiden macam ni kena hentak zikir kuat kan. Ya, zikir kena hentak kuat supaya karat-karat lalai itu sekeping-sekeping dia jatuh. Ya, summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa inna minal hijarati yama yafaddu minhu al anhar. Kemudian keras hati mereka itu seperti batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di zalika ya pahiyakan hijara au ashaddu qaswa au bimana bal, kadang tak saya kata au bimana bal, bahkan lebih keras daripada batu. Sedangkan batu ya wa inna minal hijara ma yatafajjaru minhul anhar, batu yang keras tu dia boleh mengalir air kan. Di hati yang keras wasan masuk sini keluar wadah tu. Kalau dia dah keras sebenarnya, ha, dia jaga, jaga hati jangan sampai ke keras, apalagi kalau dia cerut buta wala ayazubillah.
Betul kena cek. Oleh Imam Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu kepada sallallahu alaihi wasallam, Imam tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, dia suruh kita tuan-tuan kurang-kurang 1 jam tu paling kurang tu. Eh, dia buat wukuf zamani lagi. Mana cek balik lataif ke qalbi roh sir semua cek balik dia berjalan tak. Kalau dia jam aja menangis dengan bertaubat cepat. Tu kalau paling kurang dia kena buat setiap saat. Dia kena cek balik jalan tak lataif kita latifatul qalbi dan latifatul sir dan sebagainya. Ya, kalau kita biarkan dia masya-Allah zalim besar kita. Permata yang mahal kita pergi tempat celah longkang. Kan? Ya. Jasad dengan roh lebih besar. Jasad dia tak ditangkap pun kan. Alam arwah lah betul alam makrifat tak boleh jasad tangan kaki ni bungkus masuk liang lahat esok. Yang boleh tangkap hakikat insan diri kita roh. Dia boleh mengenal. Tiba-tiba kita tak jaga dia. Ya, kita biarkan dia berkeladak berkubang dengan maksiat mungkar sehingga dia tak layak masuk dalam istana makrifah Allah Ta'ala. Ya, maka kita satu kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Lepas tu dia suruh jaga ni. Mereka dia buat misal, berbagai-bagai misal oleh Tuan Pengarang kita Ibn Atta'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Ya, iaitulah kita sebagai pemelihara, maka kita kena cari redha Tuan dia. Ya, Tuan dia beredha, Masya Allah. Kambing ni gemuk-gemuk, ha, dia pandai piara kan. Besok dia nak upah seekor, dia bagi 2 ekor pun. Dia seronok kan. Ha. Ini tak bagi upah dia mana lagi pun senang. Kami aku teruk tengah kurus sekejap. Dia makan oleh apa? Macam-macam penyakit. Dia makin maksiat. Kemudian satu lagi Pak Insyidah. Eh Pak Insya'ah. Pak Insya'ah intaqama mink. Wa Insya'ah afa'ank. Imma sawabun ilal jannah. Wa imma iqabuka bin nar. Fa in saraftaha fi ma yardahu kunta sa'yan fi tariqatil jannah wa illa kunta sa'yan fi tariqin nari. Allah. Maka jika dia kehendaki dia menjatuhkan hukuman terhadapmu, ya kita buat mungkar buat maksiat, adil dia jatuhkan hukum. Eh, sebab para awliya tuan-tuan yang hebat-hebat berdoa, ya Allah, engkau jalankanlah hukuman di akhirat kepada diriku yang fakir ini dengan apa? Hukum tuan? Ya? Dengan hukum apa? Adil ke? Ya? Dengan apa lagi satu? Fadl. Ya? Dengan fadl. Kalau dengan adli, wali-wali mengasa tak lepas. Tuan. Dia cek satu-satu. Yang kau buat ibadat atas dunia, apa kau nak lagi tuan-tuan? Anak orang tak cerdik, anak kau semua 10 orang masuk universiti. Misalnya ni lah. Aku dah bagi tu. Kau nak apa lagi tu? Habis kan? Ha. Kau dah cek adil ya? Jam. Kalau wali-wali orang hebat rasa tak lepas, kita ni lagi lah. Kita harapkan fadli. Ya? Limpah kurnia dia banyak. Ya? Limpah kurnia dia banyak, dia akan jadi apa? Hisaban yasirah. Tuan lebih kurang, Tuan ampun-ampun. Maka cara satu nak dapat dia, banyakkan rangkaian kalbi kita kasih kepada orang yang dikasih oleh Allah. Kepada Rasulullah, banyak selawat insyaAllah. Ya, banyak selawat kita ada rangkaian. Dan layak orang yang selawat mendapat syafaat, syafaat Nabi SAW. Ya, itu dia antara nak cover balik entah ni. Zikir jangan putus, selawat banyak. Ya, atas serentak sekali. Zikir sir dalam mulut selawat. Boleh? Dalam salah. Kan? Mulut kita baca selawat, dalam kita jalan. Eh, dia dah boleh tamang kontak pun dan dia cek kalbi dia tengok dia berjalan kan, pantau dia Allah. Maka jika dia kendaki, jika menjatuhkan hukuman padamu, itu adil dia. Dan jika dia kendaki, dia mengampunkan kesalahan. Sebab orang kalau mati dalam ahli sunnah wal jamaah, dalam matan apa, eh, jawahar tu tawil itu, wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawadun li rabbih. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi, siapa yang mati dan tak nampak dia bertobat, dia tak semayang tak apa, tapi tak ada kalam dia yang membatalkan akidah, ya, kemudian apa kita nak kata orang ni, fa amruhu mufawadun li rabbih, urusan diserah kepada Allah. Kata Tuhan nak ampun, itu kasih sayang Tuhan. Kalau ni azab, itu keadilan dia, itu tak ada buat keputusan. Ya, terserah pada Allah Ta'ala. Atau sebab kita bila orang mati, kita tanya apa, kamu saksikan, kita kata apa? Baik. Seorang kata wallahu a'lam. Satu masjid terperanjat. Orang kata pasal kata wallahu a'lam. Aku tengok sama jemaat pun tak pergi, puasa pun tidak. Kan? Kau kata baik kan, dalam masjid aku bohong lah. Jadi kata wallahu a'lam. Habis tu masjid pandang dia.
Di dalam ilmu balaghah dipanggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan tu. Ya, khabari, kalam tu khabari, kita kata baik mana memberi khabar, tapi maksud dia bukan khabar. Maksud dia insya', maknanya doa. Ya, baik mana mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan pada dia. Bagaimana kalau dia berusaha, mudah-mudahan Tuhan ampun. Kalau dia orang taat, mudah-mudahan Tuhan angkat lagi martabat dia. Itu makna kita kata baik. Ya, itu bukan kalam khabari, lepas dia khabari. Makna insya'. Dia kata wallahu alam, terpanjat tu masjid dan Allah sudah dia. Ya, kita tak boleh menghukum putus kecuali kufuran bawaan. Kalau nampak betul-betul dia syirik dengan Tuhan, apa itu lainlah. Ya. Ini tak nampak, maka serah kepada Allah Tuhan, nak ampun tu hak dia. Kalau dia nak azab, itu keadilan dia. Itu masalah dia tentang ni. Itu maknanya besar ni. Gerun kat sini tentang Allah Allah. Habislah tu. Ha. Jadi mana dia mengampuni kesalahanmu adalah tempat pahala itu ke dalam syurga, dan adakala mendapat seksa hingga ke neraka. Jika engkau mengurusnya pada perkara yang diredainya, nasai engkau berusaha ke arah jalan syurga, dan jika engkau berusaha ke arah jalan neraka. Dan dia ada dua. Ya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Satu lagi hadis Al-Imra bil Khawatim. Dua hadis sahih. Tiap-tiap insan kullun muyassar, ya, tiap-tiap insan tu muyassar, dimudahkan lima khuliqalahu, bagi barang yang dijadi disediakan di sana apa, syurga atau neraka. Jadi kalau dia ahli syurga, kita nampak jalan dia tu buat baik mudah, ya. Orang yang malah ibadat ke sini tak penat ke dia, kan? Dia bagi dia gengan sebab apa dia? Tanda dia ada, tanda syurga tu ada tanda, ya, confirm belum bagi, kan? Confirm dia tu akhir tu Al-Ibrah bil Khawatim. Kiraan sama ada syurga atau neraka, dikira mana? Di ujung. Indantihai ajalihim, ketika dihembus nafas akhir. Ha, itu kedudukannya. Kalau beriman, selamatlah. Kalau tidak, sebaliknya lah. Jadi oleh kerana itu, kita tak tahu di ujung. Sebab itu digunakan zikir. Tapi kulilam hakin wana. Tiap-tiap nafas. Al-maut yaji umpanya nafasan. Maut boleh datang antara dua nafas. Ada orang terik nafas, tak boleh sembuh. Ada orang hembur nafas, tak boleh terik. Kak, habis dan. Jadi kena sentiasa berhati-hati, dan kita makin dekat. Bila dekat, maka amalan kena sentiasa ditingkat. Kita pastikan amalan kita setiap hari meningkat sebab kita makin dekat pintu kubur. Dan, tempat kita nak berpisah dengan dunia semakin makin dekat. Dia tak sama kerja kerajaan. Kerja kerajaan dah tua dipencin dengan kita, kan? Nak tulis pun dah terbalik. Tak bayar gajinya. Hari pencin bagi orang lain kerja. Tapi kerja akhirat tak, sebab dia kerja di ujung. Macam nombor lari 3 round. Lawan kedua, pertama kedua dia depan tak lagi lagi, dan lawan akhir tu 10 yang akhir tu, ya, jaga tu. Ha, sebab kita dah masuk Syakban, kan? Ha, dan syair dah lepas pada, kan, masuk Syakban 20, Ramadan nak dekat, kan? Ha, maka pawasil syurbak, lipat gandakan makanan. Wala tashrab bi aqdah insigari, kamu jangan makan minum daripada bekas kecil, ya, sebab 10 hari lagi nak puas. Pasal makan besar-besar, makan dalam dulang, minum dalam berdi. Itu di sini dan tuan-tuan balik macam tu pula, minum dalam berdi apa di 10 Syakban. Mau maksudnya kalau umur Rasulullah SAW ghalib 63, kita dah 40, kan, badan pun dah bau tanah, kan. Mana ibadat kena ganda. Kalau dulu kita khatam Quran sebulan sekali, sekarang buat 2 kali usaha contohnya lah, dan itu ibadat yang lain. Kalau dulu bangun tahajud pukul 5.30, sekarang injak sikit 4.30 ke dan sebagainya. Ganda sebab kita makin dekat-dekat dengan lain penamat. Kalau bola, dia dah masuk lain penalti, kan? Tunggu gol ini, kan? Ha, tu. Jadi maknanya pastikan makin dekat, makin suasana kita dengan Tuhan tu biar masinglah makin rapat, makin rapat. Habis. Kemudian semakat bahaza mawazinul hikmah. Wallahualam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيدنا مولانا محمد فإن خير كله محمد سبحانك اللهم